Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya, sahabat anak semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami berada di daerah Watu Limo, tepatnya di Desa Dukuh. Jadi ini kami berkunjung di peternakannya Bapak Yit, Pak Yit yang berada di Desa Dukuh, Kecamatan Watu Limo. Ditonton terus videonya. Jangan lupa bagi sahabat ternak semuanya yang masih belum subscribe, monggo bisa langsung di subscribe di channel kami Samudra Etawa, agar kedepannya dapat selalu mengikuti dan mengetahui video-video kami terbaru selanjutnya. Dan di peternakannya Pak Yit ini termasuk lumayan besar peternakannya, kandangnya juga sangat besar. Jadi setelah ini kami akan lihat-lihat peternakannya Pak Yit. Kandangnya sangat besar dan luas, sangat bagus dan rapi. Dan ini ada jantan maskot di kandangnya Pak Yit, kepala hitam, ciri khas kambing Etawa atau PE. Sangat besar teman-teman. Postur panjang, bulu bagus, rewas bagus. Motif-motif luri SG atau saung galih teman-teman. Jadi ini memang luri dari saung galih. Lebih tepatnya ini adalah anak jaguar yang ada, yang berada di daerah Lumajang. Jadi ini anak dari jaguar. Soalnya ini dulu yang bawa juga saya sendiri, jadi saya masih ingat sekali, ingat betul ini adalah anak jaguar. Ini sudah rampas untuk mencetak postur bagus, bulu bagus. Memang setiap peternak harus memiliki pejantan teman-teman, harus itu diharuskan. Soalnya kalau tidak memiliki pejantan sangat rawan dan sangat bahaya juga. Contohnya yang ada di peternaknya Pak Yit ini, dia memilih pejantan dengan luri sawung galih. Dan ini induknya sangat banyak sekali. Induk-induk dengan jenis kepala hitam, telinga panjang-panjang. Ini juga ada anaan. Ini induk kepala hitam. Ini juga ada anaannya ini. Masih kecil-kecil. Rata-rata kepala hitam plus. Ini ada kepalanya sangat nyadil. Kepalanya sangat bagus. Dan ini juga ada anaan. Kalau untuk anaan, harga-harga anaan nanti mungkin kami akan kasih tahu, kasih bocoran untuk sahabat ternak semuanya. Ini juga ada kepala hitam, telinganya sangat panjang. Ini ada anaknya, dua ekor. Ini juga ada anaan calon jantan. Sayang kepala warnanya petas, tapi posturnya sangat bagus. Kepala bagus, telinganya juga sudah rapi. Walaupun kepala petas, warna petas kayak ini sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi harga jual teman-teman. Tinggal tergantung ciri fisik kambing.
Dia mempunyai kepala bagus, postur bagus, telinga panjang. Tetap harga jualnya sangat tinggi. Kayak ini yang ada di kandang Pak Yet. Ini adalah cempe-cempe anakan yang ada di peternaknya Pak Yet. Rata-rata warna hitam putih. Telinganya rata-rata panjang-panjang. Panjang, telinganya panjang-panjang. Jadi bagi sahabat ternak semuanya yang mungkin berminat cempe-cempe anakan, nanti bisa langsung menghubungi Pak Yet atau mungkin langsung datang di peternakannya Pak Yet. Nanti akan kami cantumkan nomor telepon WA dan alamat lengkap tentunya. Jangan khawatir. Jadi nanti mungkin sahabat ternak semuanya bisa langsung bertanya masalah harga-harga yang ada di peternakannya Pak Yet. Ini ada calon jantan. Ini ada yang bagus, telinganya panjang. Kandang yang sangat rapi, bersih, dan termasuk bagus ini, sangat layak untuk peternak. Jadi bagi sahabat ternak semuanya yang mungkin masih belum mengetahui alamat lengkap peternakannya Pak Yet, bisa dicatat di Desa Dukuh, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Tulungagung. Ini ada cempe kepala hitam. Ini rata-rata usia 2 sampai 4 bulan, 2 bulan. Sangat bagus-bagus anaknya, cempenya. Dan ini waktunya dikasih rambanan. Jadi memang seorang peternak memang harus benar-benar telaten teman-teman, dan harus fokus, tentunya harus yakin. Karena untuk kita sebagai peternak, kalau tidak telaten, teliti, dan yakin, itu mustahil kita bisa terlaksana cita-cita kita sebagai peternak yang sukses. Jadi ini termasuk kandang atau peternakan yang berada di Desa Dukuh, Kecamatan Watulimo. Lumayan besar kandangnya dan lumayan banyak kambingnya. Jadi sebelumnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya karena kami tidak bisa ngobrol langsung bersama pemiliknya. Dikarenakan tadi kami sudah ngobrol, dia tidak mau saya wawancarai, jadi diserahkan kepada saya. Dan jangan
mungkin jangan salah tafsir teman-teman semuanya, karena Pak Yit sendiri adalah teman baik saya, teman akrab saya. Jadi induk-induk yang ada di sini mungkin sebagian juga dari saya ini. Jadi untuk harga-harga mungkin nanti bisa langsung menghubungi pemiliknya langsung, beliau langsung. Aku yakin harganya bisa masih terjangkau, teman-teman. Jangan khawatir. Etawa memang benar-benar luar biasa. Ini bisa dijadikan contoh bagi sahabat-sahabat ternak semuanya yang mungkin masih pemula. Dan mungkin cukup sekian dulu teman-teman semuanya, sedikit informasi dari kami. Semoga saja informasi ini bisa bermanfaat untuk sahabat ternak semuanya, khususnya penghobi kambing PA atau etawa, atau mungkin sahabat-sahabat ternak semuanya yang masih pemula. Mungkin ini bisa dijadikan contoh yang ada di daerah Watu Limo, Desa Dukuh, peternaknya Pak Yit. Jadi bila ada kurang lebihnya kata dari kami, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semangat terus, pokoknya yakin ora mung jari, teman-teman. Jadi cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam etawa luar biasa, teman-teman.